mencegah semakin meluasnya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Melalui Babin Kamtibmas, Polsek Bangko melaksanakan kegiatan penyuluhan narkoba jelang Tahun Baru dan Natal. Polsek Bangko melalui Babin Kamtibmas rutin melaksanakan penyuluhan tentang narkoba dan masalah kenakalan remaja, terutama di sekolah dan di tengah-tengah masyarakat. Pada kegiatan tersebut, Brigadir Azwar juga menyampaikan tentang kerukunan umat beragama dalam hal menyambut Natal dan Tahun Baru 2020. Dan di masa liburan anak sekolah ini, saya berharap selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Bangun Barat agar kedua orang tua selalu menjaga putra dan putrinya, baik di lingkungan ataupun di luar lingkungan kita, khususnya Kelurahan Bangun Barat ini. Karena pada saat ini putra putri masa liburnya anak sekolah ini banyak hal-hal yang terjadi. Ada yang kumpul dan menggunakan sepeda motor, balap liar, bahkan ada yang menggunakan narkoba. Jadi itu kami berharap kepada orang tua agar selalu menjaga putra dan putrinya. Kegiatan yang dilaksanakan Jumat 20 Desember 2019 di Masjid At-Tabiin, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir, Riau ini diikuti puluhan jamaah yang telah melaksanakan salat Jumat. Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Mustar Manurung, Palapati Pinyus, mengabarkan.